warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Batu Watu Atas, teman-teman ya. Hari ini saya jual mau potong batu ini ya, Sulaiman Kalsedon anggur ya. Nah, ini bahannya seperti ini mas bro. Ini tebel dan ada urat lurusnya dari sini ke sini ya. Serat kurangnya minim mas bro. Yang pertama, nah, kita akan potong dan kita lihat isinya mas bro ya. Ini perolehan dari channel Watutok mas bro. Nah, ini batunya ya mas bro. Channel Watutok oleh nyari batu dapatnya ini mas bro. Bisa dicek itu channelnya Watutok ya. Watu nggak pakai spasi dia. Watutok gitu aja. Oke, kita akan potong dulu hasil ininya ya. Hasil bolangnya dia. Oke. Mas bro ya, ini sudah selesai kita potong. Hasilnya seperti ini mas bro. Wih, keren banget mas bro. Luar biasa mas bro bahannya ya. Mantep josnya ini mas bro bahannya. Wih, bening kristal ya mas bro. Tuh ya, wah kristal mas bro. Kristal banget ini nanti jadinya mas bro. Oke, kita akan coba cek lagi mas bro ya. Potong lagi. Thank you.
bro ya, ini sudah saya cari yang bagusnya ya. Nah, ini saya tipisin, tapi ini belum selesai nih. Nah, ini cat eyes, ini junjung derajat mas bro ya. Nah, kita lihat apakah ada naik pelanginya apa enggak nanti di sini. Nah, kalau ada naik pelangi kita jadikan bagus mantap jasnya. Oke lanjut. Sudah selesai ya. Wih, cakep mas bro. Bening ya mas bro ya. Untuk apa namanya garisnya ini belum begitu nampak ya, karena ini terlalu bening mas bro. Bagian bawahnya aja yang nampak mas bro. Ini tebal loh, segitu mas bro. Tebal ini mas bro. Jadi ini kalau tadi ini iris, bukan ternyata mas bro. Bukan dari jenis iris mas bro. Tapi cantik loh mas bro, sudah ini kristalnya luar biasa mas bro. Bro kalau di luar ruangan ya, wih keren mas bro, cakep ya, bening sekali mas bro batunya, pokoknya bagus lah pokoknya. Karena ini tebal jadinya begitu mas bro. Kalau dibuat dia tipis, wih luar biasa kalau tipis mas bro. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.